Ya, memang pemilih di Indonesia ini cukup unik ya, dalam artian mereka bisa saja menilai terkait dengan nepotisme, kemudian politik dinasti, itu lebih banyak yang sebetulnya tidak memperdulikan. Dalam artian, kelompok-kelompok yang peduli dengan isu-isu nepotisme, isu-isu tentang dinasti politik, itu adalah kelas menengah atas. Sementara pemilih kita mayoritas adalah kelas menengah bawah. Dan mereka tidak memperdulikan itu. Meskipun dalam catatan di survei kami yang juga hari ini dirilis, ada pertanyaan kira-kira keyakinan publik terhadap tokoh-tokoh yang menjadi capres. Misalnya Prabowo Subianto dalam tema menjaga konstitusi memang rendah. Tetapi peringkat rendah itu terbukti tidak mempengaruhi pilihan mereka. Artinya kalau kalau mereka menilai bahwa Prabowo tidak meyakinkan untuk menjaga konstitusi, kalau itu linier pastinya tidak dipilih. Tapi faktanya publik itu tetap yakin bahwa menjaga konstitusi itu mereka ragu Prabowo bisa lakukan, tapi pada saat pemilu mereka tetap akan pilih Prabowo. Jadi memilih memilih kandidat ini itu lebih banyak tidak disandarkan pada hal-hal yang prinsipil. Masyarakat kita lebih banyak memilih kandidat-kandidat itu pada persoalan disukai atau tidak.